Mas Lenteng merokok? Pasti. Pak, kasih tahu orang rokok itu gimana? Orang merokok itu penyakitnya rupa-rupa. Ya, kuali kobong. Kobong. Satu lagi kalau gitu. Apa? Itu ada larangan pemerintahnya. Apa? Dibungkusnya rokok sih. Tulisannya? Rokok membunuhmu. Itu namanya? Merokok membunuhmu kan? Syirik. Rokok syirik? Yang membunuh kita bukan rokok. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi mati saya, hidup saya, Allah yang menentukan, bukan rokok. Oh, itu namanya menjebak kesyirikan. Nah itu sih dibungkusnya ada. Ya kalau memang kamu mau, ya memang itu betul sih bungkusnya. Tulisannya itu dibungkusnya apa di rokoknya? Tulisannya dibungkusnya. Tulisan merokok membunuhmu dibungkusnya apa yang gon ke? Dibungkus. Nah, ono badok ono bungkusnya narong belum mesti modar kon pak. Tapi ada itu survei Badan Kesehatan Dunia. Badan WHO? Oh, iya. Singkatan apa WHO? World Health Organization. Oh, apa mikir-mikir apa? World Health Organization. Lambe nih kayak. Tidak. Nyelip di gedebuk. Oh iya ini. Nyelip. Nyelip. Bukan. Nyelip. Terselip. Iya. Itu surveinya 15% penduduk dunia itu mati karena merokok. 15% penduduk dunia mati karena merokok. Karena merokok ya. Iya. Oh, mati. Jadi jangan ya malah ditambahin. Wong sugih. Anak gaul. Gaul apa? Cuma temen udut kayak wong sindang, wong lar nok sisan loro kayak gitu. Kayak challenge kok nek. Sing arane udut kreatif. Kreatif. Apa tadi sayang? 15% penduduk dunia itu mati karena merokok. Berarti yang 85% ini modar karena orang udut. Nah itu banget. Ya udah. Saya orang NU, orang-orang NU itu merokok. Bukannya? Ada, bisa? Ada tulisan sih kayak koneng apa? Koneng pom bensin. Tulisan apa? Neng, apa sih? Koneng sasa sabu kayak. SPBU. SPBU. Tempat pengisian bahan bakar. SPBU. Sabu-sabu. Itu ada tulisan NO smoking, NO smoking, NO smoking. NO. Noraimu. Wong WhatsApp e macane WA. Baca wow ora gelem. Itu no selenteng saya. Angger yang bilang kamu, aku mau. No, arane N-O. No ya? Hari ini kamu pokoknya nampak cantik sekali lah. Ya, terima kasih. Ya, yang lain mohon maaf ya. Kalau kemudian nanti kamu tidak digilir ya. Jangan, semuanya cantik karena wanita itu cantik. Iya, tapi kelasnya jejer. Kamu cantiknya kelas apa namanya, kelas bidadari. Peti juga cantik. Makasih ya Allah, makasih. Iya, tapi kelasnya ya bimen ya. Tukang derep lah. Sia-sia banget sih. Biarlah orang ngurusi cangkemmu. Biarlah. Serok. Artis apa? Karena kamu tidak ngurusi cangkemku, kon bakal kaliren monyong. Sebab kon loli sandang badok yang mergani cangkem menyong. Biar lo. Kayak apa no? Artis. Eh? Artis ya? Berarti kayak artis. Oh, oh kayak artis? Artis Miss Bar. Wow. Cangkem. Sudah pak, nyanyikan untukku. Iya. Oleh-oleh. Oh, bagus. Oleh-oleh untuk Bung. Ya. Nova. Ya. Nova. Iya. Oleh.
biarkan anjing jegok, kita tetap berlaru, Pak. Oleh-oleh itu yang gimana ya syairnya ya? Oleh-oleh. Gimana ya? Yang gimana? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Aduh ya Allah. Kenapa ya? Ingat masa besok. Ada juga masa lalu. Ini masa besok. Terisa kan nih. Terima kasih. Ya, beda ya, punya nuansa sendiri-sendiri lah. Bahwa punya ciri as sendiri-sendiri. Ya, lain. Pimen gun, ngomik kok. Pimen gun. Lain orang lain gaya. Oh, bisa nih lain orang lain gaya. Lain masakan. Ini tema pada hari ini adalah cinta kasih. Oke? Cinta kasih temanten berdua, cinta kasih para mertua, cinta kasih lingkungan sekitarnya, memberikan doa kepada mempelai berdua agar bisa menjadi bidadari dan sang raja di sorga. Amin. Ternyata cinta itu menduduki tempat 50% dari seluruh peredaran metabolisme tubuh kita, Pet. Penyakit emah bukan hanya diakibatkan karena kesalahan pola makan, tapi justru lebih didominasi karena stres. Makanya penyakit emah saya itu kambue tertentu. Oh, tertentu. Angger jam 1 bengi tuli bocah-bocah wis pada turu nyong kena penyakit emah. Penyakit emah. Mah. Manjlingkrik dong mah. Yang kedua adalah oh ya mami, jlingkrik mami. Yang kedua adalah hipertensi bukan hanya diakibatkan oleh terlalu banyak konsumsi mangan yang asin, tapi diakibatkan karena kesalahan dalam memanage emosi. Kolesterol. Penyebabnya adalah malas berlebihan. Asma. Itu karena penyebabnya adalah sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Diabetes, ya. Penyakit yang disebabkan karena egois dan keras kepala, karena tidak mau berobat. Seperti saya kan punya penyakit kencing manis. Kencing manis. Setiap purwong wadon sing manis mesti pengen kencing. Penyakit liver gue karena kakek suudon. Jantung kolonel. Gue karena sebabnya adalah jarang sedekah. Jadi faktor penyebab penyakit adalah karena masalah satu, fisik 10%, sosial 15%, psikis 25%, cinta 50%. Paham ya? Ya. Nanti saya kirimkan ke Haryo ya. Jadi kamu kalau bercinta harus 50% besok dengan istri kamu. Jadi kalau kita ingin selalu sehat, perbaiki diri kita, pikiran kita terutama adalah kita jaga dari penyakit hati yang hasud, dengki, iri, dendam, fitnah, ghibah, riya dan ujub. Gitu ya.